boleh pulang. Mau mana Randa? Sudah boleh jalan-jalan, sudah boleh pulang. Mau mana kamu? Ayo, ayo, ayo. Terus yang ketiga itu mana? Ya di Jakarta aja. Nah, ini Wan. Ayo, sini, ikutin gua. Gua dulu, Mak. Gua dulu. Iya, 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 iya. Nah, nah. Enggak apa-apa, jadi tinggal itu. Oke, sedih beri barangnya. Lagi foto ke DPG. Oke, ya. Sama. Lagi foto. Oke, sekali lagi. Menang satu lagi. Dia mau bikin KTP baru soalnya diusir sama keluarga. Oke. Kang kendok sih. Gua tunggu di bawah ya, gua mau sempat dari pagi gua belum. Gua punya korek. Gua enggak ada korek juga mau punya. Gila. Eh, kalian ada korek enggak kalian? Ya, jadi kalau masalah mental kita udah aman. Tapi sejauh ini kesehatan semoga berjalan lancar, nggak ada yang sakit sampai di hari haya. Sama pesan-pesan buat fans. Oh, thank you buat Aura Fam yang udah dukung kita. Doain kita bisa juara. Aura win. Oke, itu aja. Oke. Ya, terima kasih. Siap. Udah kemana nih? Jalan-jalan. Hah? Study tour, Bang. Planetarium. Beneran nge-vlog ya. Ini mau gladi resik kita. Mulai di Resik. Di apa namanya ini? Tenis indoor. Ayo masuk. Oke, jadi sekarang kita lagi dengerin briefing dari panitia penyelenggara turnamen buat persiapan final besok. Sama satu lagi. Aura sini ya. Jangan dipanggil, masuk. Udah kan dipanggil. Belum. Dipanggil. Gimana sih ini? Sip, sini aja. Akalin ya. Oke. Okay. Ini udah fix besok kan? Ya. Okay. Gimana bos, venue-nya bos? Panas. Ya Allah, gak boleh gitu. Goblok aja. Enak kok, adem banget. Ini keringetan kenapa berarti? Deg-degan, oh, ya, gemeter. Mana sih nih, lemah nih Mbak. Goblok nggak bisa nyambung lagi chargeran. Tos guys. Bos, kenapa nggak main bos? Apa? Males. Males? Udah jago ya? Iya dong. Akunnya kemana bos? Gua kasih orang. Mana Fron? Di rumah. Bangsat di band anjing. Di band gimana? Cerita dong. Nggak tahu nih, nggak jelas kok di band anjir. Iya kali gua ngecip bangsat. Berarti besok fix nggak main? Iya dong. Tiga lawan banyak kan? Iya dong. Oke guys, jadi di sini saya mau mencari janda. Hah? Hah? Janda. Ayo, yuk sini sini. Sembarangan kalau ngomong. Terima kasih.
Mau ketemu siapa? Mau lihat siapa? Bang Wawan. Oh, iya. Paling ngefans sama Bang Wawan. Iya, Bang Wawan. Sama Bang Frontal. Apa yang mau disampaikan buat Wawan sama Frontal? Semangat lah pokoknya, semoga juara hari ini kan. Aduh. X8 God bakal coba diajar. Terlalu X8 God bakal terlalu eliminasi. Menyisakan satu orang lagi. Dan iya, Aura NSC luar biasa, gua sampai speechless pak. Aura NSC benar-benar comeback dengan total kill di atas 10 kill point. Ini benar-benar next level play. Dan apa yang gua bahas soal menemukan gua pesan benar-benar dipraktekin. Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi dan they deserve it. They deserve it ya. Oke, okay. Gua baru pertama kali loh ikut turnamen, gak ada gemeter sama kali. Gak ada gemeter. Pede banget gue. Tusun aja gue lali. Dan ini menarik banget, ternyata Aura NSC harus tersingkir di posisi ke-6 dan turun ke posisi 7 ya. Iya, dua pertandingan terakhirnya memang kurang baik sih. Kurang baik untuk Aura NSC, dan kalau lo lihat dari differential poinnya di posisi 1 sendiri, PR dari Aura NSC sendiri untuk mendapatkan golden ticket sangat berat ya. Susah sih, gak bisa jelasin. Tergantung gini loh. Kalah. Iya, aturan menang loh, 3 vs 4 lah ya. Cuman kita kebalik, udah tahu posisi mah. Cuman mungkin karena respon dan apa gitu, komunikasi udah bener sih. Cuman kayak nangkep responnya itu kayak miss gitu. Gue tuh udah teriak-teriak, satu, gue kan kenokin satu yang tusun pertama. Gue kenokin satu, sini semua. Masih buat nabrak, tapi masih yang ada yang lihat. Kalau lihat masih di atas rumah.
Terus yang kedua nih kita set up udah siap semua, cuman salah langkah aja. Kalau berdiki bang. Aura fire. Terima kasih buat Aura Fam yang udah datang, udah mau dukung kita. Sorry kalau kita belum bisa ngasih yang maksimal, tapi thanks banget, kalian the best. Kalian the best. Thank you semuanya yang udah hadir buat support kami. Mohon maaf.